Di belakang saya adalah bangunan Stasiun Willem I atau sekarang menjadi Museum Kereta Api Ambarawa. Museum Kereta Api Indonesia. Di sini tulisan Ambarawa, biasanya buat foto-foto. Tanya seperti ini. Sementara di belakangnya banyak terdapat display lokomotif. Mari kita berjalan melihat-lihat. Yang di pandangan kita ada lokomotif C24. Lokomotif yang ceritanya adalah penghuni asli Lempuyang apa ya? Di depan kita ada C27, si lokomotif pelari. C28. Belum terlalu ramai ya. Ada apa dari transport ini biasanya lah. Ini bukan lokomotif ya, ini tangki air. Bandar tunggal. Oke, kita jalan kembali ke CC200 ya. Ini gerbong NR, perbekalan isinya alat-alat kel. Terus ini gerbong CR ya. Dan yang isi bahwa ini gerbong, bukan gerbong, ini kereta inspeksi Sultan Madura. Kemudian ini ada loko D51, salah satunya pernah berdinas di jalur Purworejo Kutarjo. D52 jauh lebih besar. Ini kereta kesehatan. Kemudian ada kereta pustaka. Lalu ada lokomotif CC200, lokomotif diesel pertama, angkutan penumpang.
kece, tapi sebenarnya ada bukit tambahan di tengah. Ini akan mengatasi masalah berat bandar. Sekarang kita mau jalan ke arah depo ya. Depo terletak di sebelah barat. Sebelum ke depo ada turntable. Lah, turntable alias meja putar. Dulu dipakai untuk memutar lokomotif. Karena lokomotif uap hanya memiliki satu posisi, selalu hidung panjang. Bangunan gudang sekarang sudah diperbaiki. Sebelum depo banyak dipajang alat-alat bengkel seperti dongkrak, mesin bubut. Di sini ada contoh lebar spur, bugi lebar spur 1067 dan 1435. Dan jangan lupa di subscribe sebelah sini ya. Bye bye.